Bapak saya mau nanya Bapak, apakah ganda campuran itu bisa dicampur sedikit maizena? Ganda campuran apakah bisa dicampur dengan tepung maizena? Tepung maizena. Tapi itu emang smashnya smash asli Bapak. Karena setiap saya Smashnya tidak asli. Jadi smashnya you know me so well. Nah, kan di bulu tangkis itu apakah kita harus terus menangkis atau boleh nunjuk sekali? Kebab, kalian bertanya tidak dijawab. Selamat datang di Kebab. Kalian bertanya tidak dijawab. Lagi-lagi perdebatan ini dimulai dengan dua orang tolol ini. Capek gua. Sebenarnya gua pengen tidur aja gua. Kayaknya aku gula, gua kurang olahraga badanku nih. Emang gak pernah, bukan kurang. Emang gak pernah olahraga. Ayo main ini yuk, main reket. Reket itu nama alatnya Bonar. Iya mainin alatnya itunya. Kok pukul-pukulnya orang gitu? Iya, suka-suka. Iya penting gerak. Main bulu tangkai. Kayak Pak Besi Sidul. Kalau siang. Pukul kasus. Iya. Main bulu tangkis. Bulu tangkis. Di kosanku kemarin ada tuh, bulu tangkis dekat masjid. Nggak bisa ikut main. Kenapa? Segan. Kenapa? Jemaat semua yang ikut jemaah. Ya, nggak apa-apa. Jemaah masjidnya. Nggak apa-apa. Kita nih di dalam negara yang beragam. Iya, cuman kan orang itu kan. Paling dibully di sana. Itulah makanya nanti pasol kan biasa tuh main bulu tangkis. Ya, gitu-gitu. Kayak enak. Kalau bulu tangkis tuh enaknya indoor. Senayan. Ya di gor gitu, main bulu tangkis tuh enaknya di gor. Apalah gor? Gedung olahraga. Tahu dia. Pintar juga kan. Kok gila, udah kali. Kalau ger? Gedung olahraga. Ada O-nya tetap. Udah ger. O-nya kan diganti E. Gedung elektrik. Apa? Kan gak tahu apa-apa tentang bulu tangkis ini. Aku tahu Topi Hidayat, Susi Susanti. Topik Sepalas. Itu gak bulu tangkis. Topik pembicaraan. Itu juga boleh. Tapi kalian gak akan tahu ini. Apa? Kita sekali lagi memanggilkan pakar dari segala pakar. Sang ahli. Dia terus sudah datang. Di HP nih. Iya. Di HP. Batali. Tadi Bapak sebelum kemarin Bapak dengar tadi. Apa tuh Bapak? Ada bilang ger. Ger. Gelanggang ele. Iya. Jejet. Le reggae. Tapi tunggu. Kenapa? Bapak mau kasih hukuman. Apa? Sama dia. Kenapa? Kenapa pakai celana pendek? Pusat. Astaga. Satu. Ini pun satu. Oh, iya. Kenapa sama? Dua. Allah. Dua. Kita aja empat. Cukup. Dua. Sadimi isi tiga. Agak besar bumi segini. Dua, tiga. Isinya tiga. Bapak, apa yang kalian permasalahkan hari ini? Kami ingin bertanya ini. Apa tentang apa? Tentang olahraga yang paling populer di Indonesia. Dan apa itu? Iya, Bapak. Bulu tangkis. Bulu tangkis. Wah, kira pentakui. Pentakui. Saya aja baru dengar. Apa itu? Saya apa baru itu, mau tanya. Bapak mau kasih tahu. Kalian pasti baru dengar. Pasti baru dengar. Tahu pentakui? Tidak. Kamu tahu pentakui? Tidak. Apa itu, Bapak? Ada olahraga namanya pentakui. Apa itu? Dia itu ngelempar bola besi itu. Gitu. Itu namanya pentakui. Lu enggak tahu ya? Enggak. Pantohir? Pes polisi, Bapak. Oh iya. Pes polisi ada pantohir. Bapak tahu semua. Kenapa dengan bulu tangkis? Apa yang kalian dengar? Ini adalah olahraga paling terkenal di Indonesia. Kenapa? Ada yang diperdebatkan. Paling populer, paling banyak prestasinya di Indonesia. Betul. Bulu tangkis, Bapak. Tapi saya mau tanya, kan kemarin ada bulu tangkis itu ada beberapa kategori. Iya. Betul. Single. Album. Enggak. Bukan. Beda. Kalau sudah ada single, ada album, harus tour. Promo kan? Betul, promo. Gimana? Single. Ada double. Nah, double ini kan ada double pria. Ganda. Double. Tadi sebutnya kan ganda kan. Ganda, iya. Pria, ganda, wanita sama ganda campuran. Hmm.
Bapak saya mau nanya Bapak Anda, apakah ganda campuran itu bisa dicampur sedikit maizena? Ganda campuran apakah bisa dicampur dengan tepung maizena? Tepung maizena. Biar lebih ngembang. Tidak bisa. Kenapa? Karena ganda campuran ini, lihat dulu gandanya. Oh. Kalau gandanya dari Siantar, roti ganda. Roti ganda. Roti ganda. Enggak tahu dia. Enggak tahu. Kalau gandanya dari Siantar tidak bisa. Karena ketika roti ganda dicampur dengan tepung maizena, tidak akan jadi roti ganda. Jadi apa? Roti maizena. Karena masih pagi malas mikir Bapak ya. Sweeting juga pagi-pagi bangun. Bonar matanya masih sembab tuh. Maling emang. Habis dicuri. Ganda itu kalau dicampur dengan tepung maizena tidak bisa. Karena takutnya nanti bukan bermain badminton. Tapi takutnya bermain biliar. Oh. Karena kalau main biliar kan dikasih tepung. Tepung. Oh. Itu tepung maizena enggak apa-apa. Tidak boleh. Tidak boleh. Bisa, jadi licin ya. Ya. Malah jadi main biliar. Biliar. Tapi kalau ganda campuran mainnya itu di kos campur kan, Bah? Oh iya. Oh. Wah. Ganda campur. Oh, iya, mainnya di kos campur. Oh iya, mainnya di kos campur. Baru tahu aku, ah. Iya. Jadi kos campur tuh ada cewek, bisa cowok, jerapah. Sama, campur semua. Campur semua. Jerapah, pokoknya semua binatang. Itu bukan kos, lebih ke kapal Nabi Nuh. Iya. Nabi Lut mana naik kapal? Nabi Lut itu kaumnya kaum Sodom. Susah. Ada yang mau bertanya lagi? Berarti bisa ya di kos campur ya? Bisa di kos campur. Bisa di kos campur. Yang tidak bisa dilakukan di es campur. Oh, iya. Karena dingin. Masa gini-gini kan? Terus gitu. Kan gak enak juga kalau semes kehalang buah kan? Betul. Gak semes teh kena lengkong. Enggak tahu lengkong. Di sini bukan lengkong. Di sini namanya cincau. Cincau. Di Medan bilangnya lengkong. Terima gitu, kasih. Gitu Bapak ya. Saya sudah tercerahkan. Alhamdulillah. Sudah mau buka puasa nih. Belum. Masih lama. Ada dari Bonar sepertinya. Aduh, ping-ping es dawel ini. Es doger ini enggak tahan. Sirup dia campur susu. Ah. Warna pink kan jadinya. Pansus. Tidak tahu. Di sini namanya soda gembira. Bukan gembira kok. Ya, soda gembiru. Ada yang mau ditanya? Ini Bapak. Aku kan sebenarnya enggak terlalu ngikutin Bapak. Belum tahu. Enggak mau ngikuti, tapi aku tahu. Hah? Kemana dia? Enggak ngajak, pokoknya pergi-pergi aja. Oh, enggak ikut ya. Enggak ikut. Ya kan? Terus aku tapi aku pernah nonton per final si Topi Hidayat lawan Malaysia itu siapa Bapak? Upin Ipin? Bukan. Karos. Chong Wei. Bukan. Tok Dalang. Lindan. Dan siapa tuh? Itu Cina. Itu Cina Bapak. Di Chong Wei. Bapak suka menjebak. Puasa. Bukan tempe puasa. Bapak ingin mengatas kemampuan kan? Betul. Oh, ya. Muji. Kan memang suka ada ujian dadakan dari Bapak. Iya. Ya. Nah itu pernah aku nonton Bapak kan, dia sama Lee Chong Wei itu final. Tas tuh smash-smashannya kok kali tuh. Kira-kira smashnya itu berapa cc itu Bapak? Wah, tergantung ada guna atau enggak. Tergantung. Kalau ditanya berapa cc tergantung ada guna atau tidak. Kalau under pun sekitar 150. Oh iya. Iya, kencang. Ini kencang juga Bapak ya. Karena ketika di smash, tas. Wih, itu memang smash datang. Foto smash memang jatuh ke situ. Dari satel gua kopi ya. Kami ya mahal. Oh, Mas kan Suzuki. Oh, iya. Minjam. Ini sama mail-mailnya. Kondrat. Tergantung semesnya under guna atau tidak. Oh gitu Bapak ya. Kencang. Tapi itu emang semesnya semes asli Bapak. Karena setiap saya oh tidak. Huh? Semesnya tidak asli. Jadi semesnya you know me so well. You are sebenarnya
Mana sebesnya itu ya? Oh, oh yang itu Bapak. Oh, tergantung. Kadang ganti kadang motor, kadang Bisma. Iya, kadang yeah. Bisma. Oh. Kadang Bispa. Iya. Bis sekolah. Seperti itu kira-kira. Oh, gitu-gitu Bapak. Kayak bisa kencang kenapa? Tergantung dia underbone. Underbone. Seperti itu. Kalau yang si Topik Ida ini underbone. Underbone. Oh. Kalau si Lecong Wei underpass. Oh, nyambung. Iya, iya, iya. Jempesnya gini. Iya. Nyongkil tuh. Nyongkil. Ya. Kan ngambil dari bawah baru nyambil. Iya. Kayak itu. Kayak nanam mangga. Oh. Terima kasih Bapak, terima kasih. Aduh, akhirnya. Sekali kan? Ah, iya. Terbuka aku, terbuka aku. Saya juga jadi pengen nanya nih, Bapak. Aduh, saya malas menjawab. Saya kan lagi les bulu tangkis. Les. Kemarin kamu res berenang. Les balap. Les bola, les balap. Sekarang les padel sekali. Iya, les bulu tangkis. Lagi les bulu tangkis. Les bulu tangkis. Nah, kan di bulu tangkis itu apakah kita harus terus menangkis atau boleh nunjuk sekali? Pertanyaannya sangat gimana? Iya. Pertanyaan yang sangat baik di sana dan tidak punya otak. Apakah di bulu tangkis itu kita hanya boleh menangkis atau kita boleh menonjok sekali-sekali? Jawabannya boleh. Boleh. Tergantung lawannya. Oke. Okay. Kalau lawannya di bawah kita, kita bisa tonjok sekali. Oh. Tapi kalau di atas kita, jangankan nonjok. Nangkis aja tidak bisa. Tergantung. Tergantung. Oh iya, 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 iya. Kalau kira-kira kau berantem, tetap-tetap, tapi sama adik-adik. Oh bisa, tangkis-tangkis, kau tonjok dia. Iya. Tapi kalau kau lawan adik Rai, tidak mungkin kau balas dia nonjok. Betul. Menangkis aja kau tidak betul. Sama. Betul, betul. Okay. Jadi kalau ditanya apakah boleh nonjok, boleh. Boleh. Tergantung siapa lawan. Seperti itu. Tapi setiap di bulu tangkis itu selalu netnya cuma satu, Ba, ya? Iya. Karena kalau dua, net-net. Berarti salah. Netnya cuma satu. Karena kalau dua, net-net. Dan kalau besar, net pipi. Iya. Ada yang nyangkut di sana. Jadi alhamdulillah Bapak, kami semua sudah tercerahkan. Alhamdulillah. Tapi tunggu dulu. Apa? Tergantung. Ini sudah lebih dari 10 menit atau belum? Wah. Oh, ternyata sudah. Sudah. Bapak memperhatikan durasi ya. Bapak memastikan saja. Tidak ada lagi yang ditanyakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah sih sudah cukup. Kami akan bermain bulu tangkis dan melanjutkan les bulu tangkis. Iya. Betul, Bapak. Olahraga bulu tangkis adalah olahraga paling gampang. Iya. Kalau tidak ada raket, pakai senda, pakai slop ya, tangan, pakai tangan apa lagi? Cuma agak merah. Oh iya. Oh yang netnya yang penting Bapak ya. Netnya. Kalau nggak ada netnya nggak ada yang bisa ditonton. Oke okay, Bapak, oke okay, Bapak, siap siap. Mudah-mudahan gara-gara ini kalian jadi suka main badminton. Amin, amin Bapak, amin. Buat badminton jadi makin berprestasi. Betul, Riz, olahraga favorit Indonesia. Oke okay, Bapak, buka puasa dulu. Boleh Bapak. Terima kasih banyak, mudah-mudahan kalian tercerahkan. Jadi ribut-ribut lagi tentang bulu tangkis. All England Open, Bapak. All England Open. Apa yang di open tuh? B.O. Sampai ketemu di kebab selanjutnya. Karena kebab kalian bertanya tidak dijawab.